Halo semuanya, kembali lagi bersama Kunat Kun. Di video kali ini kita akan bermain bioskop simulator lagi. Dan hari ini aku akan mencoba menyelesaikan set quest tantangan royal ya guys ya, untuk mendapatkan film bintang 5 cuy. Yaudah guys, nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita let's go ke in gamenya cuy. Oke guys, sekarang aku berada di dalam bioskop ya. Sepertinya aku kayaknya sering banget respon di dalam bioskop ya guys ya, nggak pernah depan rumah lagi nih. Kenapa nih kira-kira nih, jadi bingung coy. Langsung aja kita ini ya guys ya, apa namanya tuh, ini coy, tantangan royal, pergi ke toko film di semua waktu ya. Oke, langsung aja kita let's go. Wih, pelanggannya rame guys. Aku sengaja buka ya biar dapat cuan juga. Takutnya disuruh mintain ini guys, duit guys, buat ngumpulin buat film nih cuy. Ini langsung aja kita interaksi ke royal guys, let's go. Hey, gue mau jualan film-film baru nih dengan rating yang tinggi, tapi ini nggak bisa ya gue kasih ke sembarang orang. Tantangan yang kemarin itu nggak sebanding sama tantangan kali ini. Tantangan apa lagi? Lu harus lanjut layanin 500 pelanggan yang mau nonton film. Hahaha, semangat ya kak. Bejir, 500 cok. Yaudah guys, aku akan melayani pelanggan 500 tiket ya guys ya. Jadi kalau udah 500 per 500, aku akan kembali. Tunggu sebentar cuy. Oke guys, akhirnya aku telah menyelesaikan menjual tiket kepada pelanggan sebanyak 500 tiket guys. Udah 500 per 500. Dan sekarang langsung aja kita interaksi lagi kepada royal ya guys ya. Royal, kita ke toko film lagi nih cuy. Nah ini kita langsung aja interaksi ya guys ya, ke NPC royal nih guys, let's go. Boleh juga lu, sekarang layanin 500 pelanggan yang mau makan popcorn. Bejir bejir 500 popcorn guys. Ya udah, aku tinggal dulu sampai 500 per 500 lagi ya guys ya. Oke guys, sekarang sudah selesai ya memberikan popcorn kepada pelanggan sebanyak 500 per 500 nih guys. Langsung aja kita interaksi lagi kepada NPC royal ya guys ya, di toko film cuy. Wah, emang lu tuh pemilik bioskop yang keren. Sekarang layani 750 yang mau minum, bisa nggak? Gue yakin pasti nggak bisa sih, tapi gue tungguin ya. Anjir, 750 cok. Wah anjir, banyak banget anjay. Yaudah guys, sampai ketemu di 750 ya guys ya. Oke guys, sekarang sudah selesai ya berikan minuman kepada pelanggan sebanyak 750. Dan sekarang kita langsung interaksi lagi ke royal ya guys ya. Oke cuy, let's go. Oke, gua akuin lu emang hebat. Berikan hotdog, burger, atau kentang goreng kepada para pelanggan 750. Oke cuy, gua akan lanjut lagi ya guys ya, let's go. Oke guys, sekarang sudah selesai ya berikan hotdog, burger, atau kentang goreng kepada para pelanggan sebanyak 750. Akhirnya selesai juga ya guys ya. Langsung aja kita kasih dulu ke ini ya guys ya, ke royal guys, atau si penjaga toko film cuy. Oke, kita langsung aja laporan guys ya ke dia nih. Langsung aja let's go ke royal. Mantep juga loh. Oke, tantangan terakhir deh, lu harus punya minimal 10 film. Kalau bisa semuanya beli dari gue ya, hahaha. Oke cuy, kita disuruh punya film sebanyak 10 ya. Dan di sini aku udah punya 30. Langsung aja kita pencet guys, let's go. Oke, gue sekarang percaya lo bisa megang dan beli film-film rating tinggi dari gue. Selamat berbelanja, jangan lupa borong semua ya, hehehe. Oke cuy, misinya ada selesai. Kita lihat dulu guys. Dan sudah selesai coy, mantap sekali. Dan oh my god, ini dia guys ya, film bintang 5 cuy. Kalau kemarin tuh terakhir gue dengar-dengar tuh filmnya ini hanya 10 kristal guys, tapi di sini jadi 20 kristal ya guys ya, karena gue kelamaan cuy. Ya gimana lagi cuy, gue jarang banget
grading-grading sebanyak itu guys ya. Jadi gue baru bisa nyicil dari sekarang dan akhirnya selesai juga cuy. Langsung aja kita beli satu-satu coy, let's go. Dengan ini beli, ini juga beli guys, mantep coy. Langsung aja kita review guys ya. Pertama itu yang ini guys, apa namanya, yang love story ya. Oke, langsung aja kita tonton cuy. Oke, ini film pertama kita guys. Oke, ini film pertama kita cuy. Oh ini kok ada pelanggan menyebalkan ya, padahal udah aku tutup coy. Ada gambar orang tersenyum kayak cowboy ya, kayak ini. Nah ini siapa ya, gue lupa cuy. Yang itu si itunya si Andi. Sudah mau ini dede, mau ngapain dia nih cuy, udah perpelukan ya guys ya, jadi ngeri coy. Dan dia hidup bersama berdua guys ya, dan tamat. Oke, gimana, seru kan? Oke cuy, kita akan relog dulu untuk memutar film kedua, let's go. Langsung aja kita putar lagi yang ini cuy, yang file Nick and Freddy ya. Oke, langsung aja kita tonton guys. Kalau kita tonton di sini tuh harus ini ya guys ya, apa namanya, harus di relog dulu cuy. Makanya kita relog dulu ya. Ini apa nih, Perdi. Kayak tempat ini ya, gedung-gedung gitu cuy, gedung Perdi, tempat makan ya. Nah ini si Perdi cok. Loh Perdi jadi kayak gini cuy, aneh sekali guys ya. Perdi itu harusnya serem, tapi ini kayak agak lain gitu guys. Oke. Tapi dari scan-nya ini emang serem sih guys. Itu buktinya aja dah, udah mau nembak polisi cuy. Agak lain emang guys ya, walaupun mukanya agak lain tapi itunya vibes seremnya dapet ya. Oke, kita lanjut ke film ketiga. Aku relog dulu cuy. Mau aja kita putar yang terakhir itu kalau nggak salah. Ini guys, Revenger ya. Oke, langsung aja kita tonton guys bersama-sama. Ini adalah film terakhir kita guys ya. Film terakhir bintang 5 cuy, yaitu Revenger. Oke, di sini ada Captain America sama Iron Man ya. Oke, dia lagi bercakap-cakap pria nih guys, dia ngapain gitu coy. Oke, kayaknya lagi ngobrol-ngobrol santuy ya. Dan dia bertemu dengan Thor. Ini kayaknya Thor ya, atau penguasa ini pasir. Tapi kayaknya ini bukan Thor sih, apa tuh, gue lupa namanya cuy. Nah kan Iron Man, oh dia mendapatkan tangannya lagi guys. Oke, namanya gue lupa cuy, yang tadi yang tengah-tengah tuh gue lupa guys. Pokoknya yang tadi itu dia ngerebut tangannya Iron Man guys ya, dan tamat. Widih, gimana menurut kalian di ketiga film itu, kalian suka mana guys, Revengers, Love Story, atau Nick and Freddy? Coba kalian komen ya guys ya. Dan okelah, mungkin cukup sampai sini dulu. Jika kalian ada saran untuk membuat video selanjutnya, silakan kalian komen aja di bawah video ini. Dan jika kalian menyukai video kali ini, silakan tinggalkan like dan subscribe ya guys ya, agar gue bersemangat untuk membuat video selanjutnya cuy. Dan oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.